Halo, jumpa lagi dengan saya Hedi Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatur jarak teks dengan cepat di CorelDRAW. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar jika saya mengupload tutorial-tutorial yang lain, kamu yang pertama kali akan diberitahu. Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan tulisannya. Untuk merenggangkan tulisan ini sangat mudah sekali. Kalian cukup pergunakan ini, Shape Tool. Nah, kemudian klik di tulisannya. Setelah muncul tanda ini, kalian bisa tarik ke kanan untuk merenggangkan, kemudian ke kiri untuk merapatkan. Ya. Jika ini terdiri dari dua suku kata, saya kasih spasi di sini. Nah, kemudian Anda ingin melebarkan jarak spasinya, tarik sambil menekan tombol shift pada keyboard Anda. Tapi jika tombol shift Anda lepas, semua ikut bergeser. Kemudian untuk merenggangkan kalimat, di sini saya juga sudah menyiapkan contohnya. Sama juga, kalian tinggal klik. Nah, ini masih menggunakan Shape Tool ya. Nah, untuk merenggangkan, kalian cukup tarik ke bawah. Nah, untuk merapatkan, kalian cukup dengan tarik ke atas. Nah, simpel bukan? Demikian tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Hedi Channel.